Sensornya masih mati, ada 810. Tugas kami bersinergi dengan DESO masih mengatur secara manual. Sejauh ini untuk mengatasi kemacetan seperti apa nih Pak yang akan digerakkan dari Lantas sendiri? Ya, kita secara bergantian untuk anggota bergantian menjaga kondisi di lapangan pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi, bahkan aja kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop gitu, artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Ya, kalau gratis ada hitung-hitungannya kan sekian jam, kira-kira sekian KWH, kira-kira berkisar antara sekian hari digratiskan. Misalnya dua atau tiga hari gitu misalnya, 2 atau 3 hari tergantung dari tadi kelompok-kelompoknya, ya kan ada kelompoknya. Terus kemudian di lokasi ini berapa jam tidak dialiri listrik dari PLN, begitu kira-kira. Untuk bisa memecahkan rekor manusia sampai 3.000 lebih membutuhkan tempat yang datar dan kemudian visibility airnya harus jernih, jadi bisa tercover oleh kamera video.